na kisah tabo, kisah Rasulullah. Karena judul buat katanya pelantikan, hari pelantikan Rasulullah. Dari terlantiknya Nabi ajari oleh malaikat Jibril dengan cinta kasih sayang untuk antar sesama insan yang na dalam dunia tidak boleh terbesa-betakan. Ngan kafi na aturan, ngan munafik na aturan, ngan meiman na aturan. Tetapi bermusyawarah keselamatan hanya dengan orang yang beriman, nyu yang geyu. Sebab punya bak urung je takut hana sejalan. Yang je kekisah je pe tanyo tak tepu aku. Tanyo tak dengar. Dan yang kalian pegah dalam Al-Quran, bak surat At-Taubah nan pegah, bak surat An-Nahl nan pegah, bak surat Al-Baqarah nan pegah. Tentang kejahatan-kejahatan urang munafik. Oh, pangulai ya, ulai ke dawa awak munafik tetap menyetap pegah munafik dalam Islam, bak masa Rasulullah tetap tertuju kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yo orang yang memang dia menghancurkan Islam dari dalam. Terus tingkat urang sabah rombongan dengan Nabi gerem irempok pengun uro perang Uhud diri bedra wa tentera berangkat untuk yang mau perang tiga dengan Nabi tujur toro dengar leher itu iwet jalan liamlah biobor nyanduk kekuatan putar putih aja ilmu yang putar putih apanya lihat kejadiannya Rasulullah juga hanan tidak. Hana Nabi perintah untuk pok. Tetapi Allah kalau itu perjelas. Andai kata Muhammad engkau meminta ampunan bagi mereka 1000 kali. Tetap tidak aku ampuni mereka. Kenapa? Karena kejahatan bagi mereka berakibat kejahatan bagi orang lain. Dasar-dasar munafik dia juga kata dong. Nyan dasar inan ku. Wadah kabrat berat lagi. Yang jadi masalah. Bahasa Bokuro Abdullah bin Ubay ipidato di ke perti munafik munafik lain. Ikun ke Nabi urang perarhate yang dipatih sahabat. Atai ke sahabat. Bimpun ke atainya yang belulu. Ngatumbun ni. Tinggal ngai pajuh urang perarhate. Nah sahabat yang kedengar langsung panah teuam om penyuang capang om penyuang ke. Genecok kesimpulan. Anak-anak. Nebedah nebo nak lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, gemetumpah. Aku mendengar perkataan cacian Abdullah bin Ubay dialamatkan kepadamu dan kepada kami. Apa yang mesti kami lakukan? Putra ke begah? Nabi dan tabayun, putra ke begah? Begah ada lagi bahasa saya. Saya di nama, tengah nak gusuk-gusuk sarung pada mata ketua luar. Rasulullah nampak izin. Nyo hanya tak kubah lejinya. Mempunyai kit pukulain tu. Jadi bagaimana? Kapa yang terjawab kesimpulan? Nampak izin lo Rasulullah. Lo putuskan supaya Abdullah bin Ubay mesti dibunuh. Kalau tidak, terus menerus akan terjadi masalah. Yang gepu oleh sahabat berita cacian ke? Berita makian. Wadanya engkau kalau mena WA, kalau mena TikTok, hana Fiti, hana Alif, hana Komal, hana Nyu, hana Ji. Nah nanti oh Nabi kehadapi bahasanya. Itanya cara tak hilangkan berita penyakitnya, bahasa-bahasa sulit, bahasa munafik, bahasa pubruk gop, bahasa tenak gop, bahasa putalah gop. Baik nonton, blokir urungnya. Nyan urang yang pegat nyan baik mengan ngan tanya ngak baik di bahalaman tanya ku pula tak ngan menyajik ke mentama salah tu watanya munya urangnya ngan medianya hana tahu tam lang minit tersebar lebih-lebih yang dapat memalukan orang lain begitu cepat lagu tunggu lebih bak lagu eh lah urang dari hansip barang lagi cindui bak 17 lagu itu hansip lah gerah urang dengan kejahatan langsung nucuk sikap Rasulullah mana mana baik tak kirim urang baik tak kirim si A baik tak kirim si B hana payah tak pegah nyon tak pegah je
hari ini saya yang memimpin untuk mencari Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay nak saja Nabi. Iya nak sama gaya, ayah tak kaya mana, iya nak. Iya Abdullah sinah ni. Iya Abdullah bin Abdullah, baru bin Ubay. Pegah menung dari Rasulullah je, kibar. Ayah lun kan, lun sedar ilung, lun puah ilung dah. Lung jauh leh untuk kupuah kena beda wah. Memang punya kiri ya lungnya. Daripada ipuah itu kupuah kura aku benda. Menyak kupuah itu, kutong kupuah. Iya aku lungnya. Ikat nyampe kata tuju. Nyu ke nyu tengku dalam Islam. Tidak ada istilah menyak anak draw kau ke menyak anak kau langgoy. Sama aku. Yang mutai-mutai yang salah-salah. Enggak nyampe panglima perang, orang kepercayaan Rasulullah. Beh, menom dah, tajak rame-rame, lu pimpin. Bina sahabat yang lainan, udah ya sedar. Timbul pertanyaan, berarti Rasulullah ikut terpancing. Ya, ibegah liawak menopnya lain. Ibegah liawak liberal lain, orang yang anak sayang ke istilah, orang yang kubruk Nabi, begah. Berarti Rasulullah anak ikut sahabat sih. Kutiganya manusia, pemaaf lah macam lah, kakomen macam-macam. Nah, mudah nyan masalah kan kepo mah juga deh. Kepo ngia sedot. Berarti Rasulullah han sip sabati. Bukti ji buat tekanya tanya tai. Ikun ke gaknya ikui berita agak sedot kena po sip. Nah, mudah kan baik kepo. Baik gak sedot Rasulullah untuk po. Kan. Yang kejip ni hanam pom baik tak pegak. Nyo ke nyo yang keken. Wala takul bimala tak lamu. Lang Quran. Jangan bercakap, jangan memberi pemahaman, jangan menyebarkan berita. Kalau kamu belum paham dengan sebenarnya, salah di lapangan berbagi dukna korbanur dengan haba yang salahnya kan bahaya bungin gop duk gara-gara haba salah kena itu mana orang rata-rata kau rata media orang itu mana tawa tanggung jawab cacian makiannya kipan cara tak hapus atanyan atanyan kamu tulis yang iset ka terprogram pak media kaya bahasa telit pajan-pajan diulang balik. Tak buka atanya akan dihlop. Selama hana dihapus le awak yang po program hana kada tengkuatai. Cacian itu akan tetap ada. Kebencian itu masih tetap tertanam di dalam jiwa. Kenapa Rasulullah mengambil sikap untuk mencari? Gepakat sahabat. Untuk menghentikan penyebaran hujat, ujaran kebenci. Kebencian. Kiban bijaksana Rasulullah. Menang dan? Tertat lo. Tajak mendung dina. Lung yang pimpin. Selama saja Rasulullah, orang hanya mumpat. Nya saya kagak dengar orang mumpet-pet, dan sahabat-sahabat mumpet-pet, gede maju. Tahu yang kurung sana? Tak kalau tak terjadi, putapa selalu tahu nyumai leh. Iya mula muru. Tadi ni umat aja sampai Rasulullah. Sahabat-sahabat lain aja. Meretuk terus sahabat ikhuda. Dari bengah, sampai support, dari support sampai malam. Hana dang-dang Abdullah bin Ubay nama rempah. Berita katrok bak punyi wong ni. Abdullah bin Ubay dia kata dari Rasulullah, jantungan mati kena pe apa? Meninggal. Kenapa Rasulullah melakukan ini? Nepegah dalam kitab Syiah Qurtubi. Rasulullah melakukan langsung, sidak langsung, mengambil keputusan langsung. Supaya terhentinya ujaran kebencian. Menyenepi izin li Rasulullah wa tagi laki izin li thayna umat. Kena tahu dengan teman yang Pak Abdullah bin Ubay lah. Pak nak kangen dengan Abdullah bin Ubay. Kupu kuduk Pak Abis. Kupu ke Pak Abis. Itu nak Nabi. Leulai pegahlah. Pak nak kangen dengan Abdullah bin Ubay. Mantabok Madinah. Tersebar berita hujatannya. Hanji ketengku dalam Islam mana. Pak Rasulullah nak kepi izin. Nak kejit Nabi ni jadrah ni. Untuk menghentikan kejahatan. Mai tanya kibang cara tak hentikan kejahatan ini. Tanya blok TikTok kan TikTok mah ni. I blok TikTok tanya orang tua. Bek tak nonton ju. Bek tak ngiang ju. Bek minta permen pi. Menyerong permen di kalan leur lain. Memasalah lo mu. Menyatanya tak naga. Oh wate duduk truk berita. Abdullah bin Ubay kau meninggal. Wate Abdullah bin Ubay kau meninggal. Kiban sikap Rasulullah. Bahagiakah beliau dengan kematian Abdullah bin Ubay? Tidak. Rasulullah tetap ada raut
wajah merasa tak nyaman. Rasulullah dedona terima ngayat, wahai Muhammad, apapun yang kamu doakan untuk keampunannya, aku tidak memaafkan, kata Allah. Nyenha Allah. Man amati Allah Ta'ala kana pegah laganya, Nabi kiban lakukan. Puh batik kagede puh beritanya kebedah Nabi keberangkat. Ha, Nabi hadiri hari kematian Abu Lahab. Roh Nabi dalam pegafan. Roh Rasulullah mengantar jenazah. Sahabat-sahabat lain hirian gemenduk. Sahabat-sahabat lain merasa, pakan lagi nyok kejadian. Kok bisa Rasulullah bersikap lagi nyok? Dodowoy nan Nabi jauh. Dia itu manusia. Dia pernah bersahabat dengan kita. Selama di depan dia, selama di depan kita dia berbuat baik, maka baiklah kita. Di saat di belakang kita dia berbuat jahat, Allah tidak mengizinkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ahsin liman asahuka, kata Rasulullah. Untuk siapapun, siapapun yang telah berbuat jahat kepadamu, usahakan dia berbuat jahat, balaskan dengan kebaikan. Han sanggup kamu ya Rasulullah lagi drone. Kalau kamu tidak sanggup membalas kebaikan di atas kejahatan, paling tidak jangan engkau balas dengan kebaikan, cukup dengan tidak membalaskan dengan kejahatan. Kamu sudah baik. Nyung tunggu akhlak Rasulullah. Nyan atanya tunggu na bak gure-gure gedeng. Di saat na urang tena gure-gure gedeng, mereka diam pura-pura tidak tahu. Adakah beliau benar-benar tidak tahu? Urangnya sama-sama Nabi dia. Beliau tahu siapa yang mencaci dirinya. Beliau tahu siapa yang menyambung cacian kepadanya. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Menyekeun ayah tahu kiban cara tahadapi urangnya. Nyenkan salah awak temena. Salah getanyo. Pakan hantap ubet bekli temena. Oh hai te merempuh ang getanyo. Ji hai te merempuh ang getanyo. Pakan hang getanyo te merempuh ang ji. Menawa yang gepu bayangan getanyo. Lihat Rasulullah nelantik li Allah. Nyawa yang gepurnau. Menyahan siap. Persiapkan dirimu untuk hidup susah sepanjang masa. Nak kejap Nabi Aman tahu dia pernah. Nak kejap Rasulullah tenang tak jiwa anak. Tuh tenang, tuh yang kengkeng ni. Nah iya mengerak. Tapi yang namanya manusia rasa sedihnya kena. Yang nan manusia itu fitrahnya manusia. Tapi jangan terbawahi kepada hikdu dan dendam. Jangan terbawa kepada hasad dan hikdu. Baik dendam, baik pegah-pegah, baik ulan, baik ulin. Semoga tanyo Bandung khusus yang hadir malamnya di sini. Dan siapapun yang hadir baklif malamnya. Saudara-saudara mentua dimanapun berada, siapapun kita dimanapun kita, janganlah coba memfitnah antar sesama. Masalahnya dalam suasana pilkada, dalam suasana pemilu, ayah top kalih nepu ingat li almarhum, hana patih hatalung, tapi dron kan patih, ayah kalih nepu enggak, hana patih hatalung pegah, oke lung enak mien, lung hana gocara, lung hana hayu, lung akui. Tapi getanya sama-sama tak akui ayah hana yang bermasalah di antara getanya. Mandung tokoh yang na di Aceh, mandung kelompok yang na di Aceh. Uro meninggai ayah, hana se gejak uro pun, gejak uro kedua. Bahkan sampai uronya karap leher lo, manteng na ureng yang jak sidro dua. Janazah ayah, ismayang pun ipat di Jakarta. Ureng Aceh giak masabak sabuk tempat. Nejak kenan bak rumah sakit. Baru mau tak Cempaka Putih, tapi sayang urangnya hanggar empuk semayang menduk karena kepepet dengan masa petawat. Dodo guo, na yang ik petawat lain dalam suasana pon, wawa tinga ladung kepegat semayang jenazah ke ibdro. Truk jenazah kena wajah, gesambut urang drone yang tukang sambut. Ribuan orang salat di Masjid Raya Baitur Rahman. Fatihah sudah tersampaikan. Wawainan si panjang jalan urang dipreh jenazah ayah. Lagi urang prek acara referendum jemu. Teglang urang. Langki dia kupi urang icumbir. Ia kalan jenazah. Menghormat TV. Hana kau nonton TV-TV yuk bina jalan. Nyandih bak media. Truk upi dia jaya. Nila kejin lia buku takru. Poh 12. Ketengah 12. Sembahyang di daya kutakru. Abu katuha.
Tapi Abu Nubreh jenazah ananda tercinta meribaya drawa wakuda guru itu mah yang nyanyi tak pegah urung-urung daya hele tubir inan tak mengudi drawa umudi abu yang dengimu ayah mendapatkan ridha guru di saat beliau ingin pulang menghadap Allah. Perintah abu tubir pubun lun yun gak meyahanan tajak kata lung jak lung pegah le abu nyo yang hanjit agak-agak bahaya hanjit usah kurayan ada hanan yang pegah hanat hiap nampak hiap juga langmat hal ya urah ngecok ketimpulan ketimpulan kan ngecok ketimpulan Allah ta'ala lain lah baru truk jenazah ujiniam semayang ujiniam dari jempoh sah kurang becut sampai jempoh di tengah leh baru pertama jenazah sampai singa sampai selanjutnya 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 duduk tangi yang drek ubina urang Aceh yang bisa hadir tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, semua hadir. Ini menampakkan ayah tidak pernah menanam permusuhan. Hana setuju dalam ide. Pada ini masalah. Boleh kita seide pada masalah yang lain. Nepegahlah ayah. Wa'mal bimakrafakna. Kita tidak diajari saling menyalahkan. Di mana yang sudah kita sepakati, mari lakukan bersama. Waktu lima talafna dan di mana yang belum kita pahami dan belum kita sepakati tak perlu kita berselisih paham yang terlalu lama. Pagi bansit minta solusi kembali. Yang baik sampai terjadi bak getanya di Aceh musuh dalam pilkada saudara dalam demokrasi. Nyo tungku tengah tercipta bak getanya. Wate katruk masa pilkada tanyo kasaling bermusuhan. Kasaling mencaci maki dan menyalahkan. Padahal katanya udep dalam demokrasi. Demokrasi itu toleransi yang diutamakan. Masalah beda dalam pemahaman. Namanya saja demokrasi. Kenapa saling? Mesti saling caci, saling maki dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kepada katanya masyarakat tua. Yang memang hana puas hati dengan keputusan yang nabaur lain. Baik dapat salah keputusan kau. Baik salah dapat salah keputusan kau. Iga pemilih ini salah keputusan kita nyu jeet sih. Urutnya menyetat hayang ke Aceh sama-sama terbuka pelaku. Jalan untuk pelaku nabak kita nyu yang lebih good. Ayah kalian nak amanahkan siapapun yang lebih baik daripada saya. Kalau ada yang lebih baik daripada saya, tunjuk tangan. Saya mendukung anda. Putra yang lelaki oleh ayah dari menyerencana pegat nanggerau. Pegat ile akhlak urin nyu ke nyu yang dilakukan oleh Rasulullah setelah selesai pelantikan. Semoga saudara-saudara tanyo aduan-aduan tanyo orang-orang terbaik yang ada di Aceh saatnya yang sudah terpilih dan barusan tadi pagi dilantik orang itu akan melanjutkan di atas baiat yang telah ditetapkan untuk menyelamatkan diri pribadi, keluarga dan rakyat semuanya. Semoga mereka bisa diberi arahan, kita semua bisa diberi arahan untuk lebih mendapati keselamatan dunia dan akhirat. Semoga praksi DPRA yang membidangi dengan bidang syariah, yang membidangi dengan bidang pendidikan, yang membidangi dengan bidang sosial untuk kalinya. Insyaallah syaram doa. Idanya mau pikan berhiap dan hana tak dong pekat. Ije tak pekat awak DPRA nya tak pekat duk rapat hingga baku binang kau. Anji, bulan kantunya anji. Oh berarti dah sampaikan aspirasi mentang lah. Tajuk mentang anji duk rapat luar berarti. Sebut tu ije dan duk rapat bersama. Idanya yang perlebu. Tanya mesti kalah gaknya mau tunggu. Mau digumpang le, tak tahu oh kuat dan. Lea tak kuat hobi belau. Lea tak ada kuatnya pun masalah. Kibatnya mesti ada kalah gaknya. Tekedi tanya ibu mau bi, ada hobi. Lebih lebih gaya urung lebihnya mau dong. Urung malam pejuh lim jaga mek. Melihat tuan kamu, tak jauh mau ibu tutup pe. Kahana arti nyo uro nyo akhlak budi pekerti le Rasulullah
Lih ne angkat, lih ne lantik. Tugas Nabi apa? Membebaskan manusia daripada kebodohan. Ini tunggu. Tugas bersama. Perangi kejahilan. InsyaAllah baru nampak kemenangan. Wallahu a'lam.